Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Julian Nagelsmann berisiko berdepan dengan penggantungan. Jurulatih pasukan Jerman, Julian Nagelsmann dan tiga lagi pemainnya berdepan dengan risiko penggantungan perlawanan sekiranya mereka mengutip satu lagi kad kuning selepas ini. Isu itu timbul menjelang pertemuan peringkat suku akhir antara pasukan Jerman dan juga Spanyol yang dikatakan akan berlangsung dengan sengit dan juga panas. Nagelsmann mengutip satu kad kuning semasa mereka menang 2-0 ke atas pasukan Denmark. Di peringkat 16, pasukan terbaik berkemungkinan besar akan terlepas. Asis paruh akhir nanti menantang sama ada pasukan Portugal ataupun Perancis nanti. Bukan saja Nagelsmann, tiga lagi pemain mereka berisiko iaitu Antonio Rudiger, Robert Andrić dan juga Maximilian Mertesacker yang turut diibaratkan sebagai telur di ujung tanduk. Kad kuning hanya akan dikecualikan terus selepas aksi peringkat suku akhir nanti bagi mengelakkan mereka terlepas aksi di final tetapi tetap akan menjalani penggantungan sekiranya mereka menerima kad merah. Seketika ini, Jonathan Tah terpaksa menjalani penggantungan satu perlawanan akibat menerima dua kad kuning semasa perlawanan peringkat kumpulan tempoh hari. Lamine Yamal beri respon pendapat Jens Lehmann. Bekas penjaga gol pasukan Jerman, Jens Lehmann telah mengeluarkan satu kenyataan yang agak kontroversi di mana dia melabel pasukan Spanyol pada ketika ini sebagai terlalu muda dan kurang berpengalaman. Tujuannya tak lain dan tak bukan hanyalah untuk menghangatkan lagi suasana pertemuan dua gergasi Eropah iaitu tuan rumah Jerman dan juga Spanyol di peringkat suku akhir nanti. Lehmann juga berkata yang size yang ada pada pemain pasukan Spanyol pada ketika ini juga semakin mengecil. Diaknianya sudah pasti akan memberikan kelebihan kepada pasukan yang mempunyai fizikal yang lebih besar. Lamine Yamal memberikan respon lebih positif mengenai perkara tersebut di mana ianya sangat membantu mereka untuk lebih memotivasikan diri mereka sendiri. Lehmann adalah legenda Jerman dan sudah pasti dah cuba untuk membantu pasukannya itu. Tetapi apapun prestasi di atas padang akan menunjukkan segalanya. Bagi pemain tengah Jerman, Toni Kroos pula, dia menyela pendapat legenda Jerman mereka itu dengan mengatakan yang bekas penjaga gol itu tidak mewakili mereka sebagai satu pasukan. Itu adalah lebih kepada pendapat secara pribadi dan dia percaya Spanyol akan menampilkan permainan cukup baik dan juga akan memberikan tantangan yang cukup hebat menjelang pertemuan mereka nanti. Ederson setuju untuk stay pasukan Al Nassr. Penjaga gol utama pasukan Manchester City, Ederson Moraes, dilaporkan sudah bersetuju untuk menyertai sebuah kelab di Arab Saudi, iaitu Al Nassr. Persetujuan secara peribadi dikatakan telah dicapai di antara kedua belah pihak dan perbincangan pada ketika ini hanyalah melibatkan pasukan Manchester City dan juga Al Nassr sahaja. Belum ada nilai yuran perpindahan dilaporkan setakat ini, tetapi apa yang pasti, Ederson bakal meninggalkan pasukan Manchester City pada musim panas ini. Liverpool sedia aktifkan klausa perpindahan Nico Williams. Liverpool dilaporkan bersedia untuk mengaktifkan klausa perpindahan pemain pasukan Athletic Club iaitu Nico Williams. Pemain itu juga sedang diburu oleh dua lagi pasukan iaitu Chelsea dan juga pasukan Barcelona. Arsenal lancar bidaan seterusnya. Arsenal dikatakan sudah melancarkan bidaan seterusnya untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Bologna iaitu Riccardo Calafiori. Mereka menaikkan bidaan mereka kepada £40 juta dan mereka kini dikatakan sudah berada di depan mengatasi pasukan Chelsea. Real Madrid berminat dengan Mark Guehi. Real Madrid diberitakan berminat untuk mendapatkan bintang pasukan Crystal Palace iaitu Mark Guehi. Pemain itu dikatakan berpotensi besar untuk menjadi pengganti beberapa pemain mereka yang kini sudah semakin meningkat umur. Mereka bagaimanapun berdepan dengan saingan daripada pasukan Barcelona dan juga pasukan Juventus. Benfica berminat untuk dapatkan semula João Félix. Benfica dilaporkan berminat untuk mendapatkan semula bekas pemain mereka iaitu João Félix daripada pasukan Atletico Madrid. Pemain itu terpaksa pulang semula ke Madrid selepas tempoh pinjamannya di pasukan Barcelona telah pun tamat. Manchester United yakin dapatkan Zizi. Manchester United yakin akan berjaya membawa masuk penyerang pasukan Bologna iaitu Joshua Zizi. Meskipun ada laporan yang mengatakan pemain tersebut sudah bersetuju untuk menyertai pasukan AC Milan sebelum ini. Borussia Dortmund cuba dapatkan Højbjerg. Borussia Dortmund dikatakan berminat untuk membawa masuk pemain pasukan Tottenham iaitu Pierre-Emile Højbjerg yang dikatakan mahu meninggalkan pasukan pada musim panas ini. Mereka bagaimanapun masih meletakkan harapan untuk cuba mendapatkan pasukan Gross terlebih dahulu. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.